Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan ikut kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Sepatutnya program saya 29 hari bulan itu kan. Bertembung dengan Masjid Negeri. Masjid Negeri pukul 10, kat sini pun pukul 10. Alhamdulillah tuan-tuan, dah dapat kosong pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang nak kita bincangkan pada pagi ini tuan-tuan, ialah salih al-semat tentang keluarga. Keluarga yang diredai oleh Allah. Cuma tajuk yang lebih spesifik yang saya nak bincang pada pagi ini tuan-tuan, ialah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang diredai oleh Allah, Allah akan bagi tiga benda ni. Apabila keluarga itu mendapat redha Allah, Allah akan bagi tiga perkara ni dalam keluarga kita. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Dia nak sakinah, mawadah, rahmah ni duduk dalam keluarga dia, dia bagi nama anak-anak dia. Anak nombor satu nama Sakinah. Nombor dua nama Mawadah. Nombor tiga nama Siti Rahmah. Kalau bagi pun nama tuan-tuan sekalian, Allah tak kurniakan sakinah, mawadah, rahmah ni kita tak berasa. Saya tak akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan sakinah, mawadah, rahmah. Apakah tanda-tanda keluarga itu ada sakinah, mawadah, rahmah, dan apakah kepentingan sakinah, mawadah, rahmah dalam keluarga kita insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Kalau ada soalan, boleh diajukan soalan. Atau kalau rasa malu nak bertanya, tulis. Lepas tu pas mai dekat saya. Itu lebih baik. Itu lebih best. Baik tuan-tuan sekalian. Allah sebut dalam Quran, dekat mana dapat sakinah, mawadah, rahmah ni dekat mana? Dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ayat ni selalu jumpa, tuan tahu tak? Tuan tahu tak ayat ni selalu jumpa? Pasal tak? Kat mana? Kat kahwin. Kat kahwin, ayat ni selalu. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Lalu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat itu Allah menceritakan tentang Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, lelaki dengan perempuan. Sebab tu Allah jadikan kita ni tuan-tuan sekalian, orang lelaki-lelaki dia attract kepada orang perempuan, orang perempuan attract kepada orang lelaki-lelaki. Itu sifat semula jadi dia. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Masalahnya kalau lelaki-lelaki dia suka kat lelaki-lelaki, perempuan suka kat perempuan, dia jadi LGBT. Muskilah besar. LGBT ni bahaya tuan-tuan. Nah, dia bercanggah daripada sifat fitrah yang Allah telah tentukan. Ada tiga jenis jantina yang ada dalam agama tuan. Yang pertama dia panggil lelaki, yang kedua panggil perempuan, yang ketiga ni dia panggil khunsa. Khunsa ni, walaupun dia khunsa, khunsa ni maksud dia punya dua genital, kan, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tapi tetap, waktu dia membesar, ulama' suruh monitor dia, tengok dia cenderung mana, cenderung lelaki ke perempuan. Kalau dia nampak kecenderungan dia lelaki-lelaki, maka dia kena diidentitikan sebagai lelaki. Asuh dia sebagai lelaki-lelaki, pakaikan dengan, bukan mak tu nak macam mana. Tapi tengok kecenderungan anak tu macam mana. Kadang-kadang tuan-tuan, dia dapat anak, dia duk nak sangat anak perempuan, nak sangat anak perempuan, nak sangat anak perempuan. Tiba-tiba dapat anak lelaki-lelaki, mak tak redha. Mak tak redha dia dapat anak lelaki-lelaki, dia tak suka. Akhirnya dia buat apa? Dia asuh anak tu jadi perempuan. Dia pakaikan pakaian perempuan. Anak dia membesar macam perempuan. Lepas tu anak dia jadi macam tu. Akhirnya ini masalah lah tuan-tuan. Tu kalau ada anak yang lahir dia jadi khunsa, ulama suruh monitor tengok dia, perkembangan dia, dia cenderung belah mana. Nampak dia suka main apa? Dia suka main kereta, dia suka main apa, tukang-tukang, dia suka apa? Ada yang ni dia suka doll, kan? Dia suka babi, dia suka main anak-anak cara macam anak perempuan. Boleh nampak dah waktu tu. Kemudian asuh dia ikut kepada cara dia tu, kecenderungan dia tu. Faham tuan-tuan sekalian? Ha. Ada dulu satu kes tuan-tuan sampai ke tahap dia dah operate dah, dia nak anak dia tu jadi perempuan. At the end tuan-tuan, anak dia cenderung lelaki-lelaki. Dia benda sifat tuan-tuan, bukan boleh ni kan. Sampai dia nak berkahwin dia tak boleh nak. Dia tak boleh nak berkahwin. Pasal dia tak ada, dia dah, mak dia dah, ni dah. Macam mana nak cakap tau, berlapik-lapik habis dah ni bercakap kan. Faham tak? Tu perempuan ni pasal apa nampak marah kat saya pagi ni, senyum pun tak mau ni. Takut saya ni bercakap macam salah cakap. Senyum pun tak mau hari ni, pasal apa ni. Tuan-tuan, baik, salih Allah syamad. Jadi, tuan-tuan, ada, Allah jadikan tu sesuai dah. Kecenderungan. Tuan-tuan, orang lelaki kepada orang perempuan, orang perempuan kepada lelaki-lelaki. Itu sifat dia. Jadi, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini adalah doa yang sering kita panjatkan apabila seseorang mendirikan rumah tangga. Itu yang kita nak. Hal ini menjadi tujuan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan kepada salih sebab mereka yang mampu untuk membina keluarganya. Apakah maksud sakinah? Sakinah maksud apa? Sakinah daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud tenang. Kita nak qalbun sakinah, hati yang tenang. Bukan kaya, bukan rupa cantik, bukan sekadar kekayaan itu dapat sakinah. Kadang-kadang orang miskin, Allah bagi sakinah lebih daripada orang yang punya harta. Dia punya harta tapi hati tak tenang, nak buat apa? Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad.
Kita tengok orang kampung kadang-kadang tenang jiwa dia, Pak. Seronok saja. Tak ada masalah yang bertimpa-timpa. Nah, saudara-saudara. Jadi subhanallah, tenang ni, sakinah ni satu ketenangan. Aman, damai. Lawan daripada sakinah ni gelisah, resah, kehancuran. Itu lawannya. Jadi subhanallah, kalau kita faham daripada maksud keluarga sakinah ni, keluarga yang Allah bagikan dalam kehidupan dia, tuan-tuan sekalian, ketenangan, ketenteraman, keamanan, kedamaian. Lawan kepada keluarga sakinah ni, keluarga yang penuh dengan keresahan, kegelisahan, kecurigaan, kehancuran. Seronok tuan-tuan kalau ada keluarga yang namanya keluarga sakinah ni. Itu doa selalu bagi Allah kurniakan kepada kita keluarga sakinah. Tenang, tengok pasangan dia tak ada sangka. Pasangan dia tengok pada isteri, suami tengok pada isteri, tidak ada sangka-sangka yang tak baik. Isteri tengok pada suami, tak ada sangka yang baik, yang tak baik. Hati ni tuan-tuan sentiasa duduk dalam ketenangan. Anak-anak lahir, tuan-tuan sekalian, anak-anak membesar dalam tenang. Seronok tuan-tuan. Kita setiap hari duduk dalam gelisah. Gelisah tuan-tuan. Tengok anak-anak membesar, kita nak kita ada anak. Waktu kita lahir, kita membesarkan anak, kita tengok surrounding ni, surrounding kita ni, apa akan jadi pada anak kita 10 tahun yang akan datang. Kita dulu waktu kita kecil-kecil tuan-tuan, waktu kita dah sekolah menengah, kita pergi duduk asrama, kita homesick. Tak nak? Homesick, teringat nak balik rumah. Kalau tak boleh balik, menangis. Balik rumah tuan-tuan, ni tidur atas ni paha ayah. Ayah tengok wrestling. Mana? Sambil tengok dia smackdown, dia smackdown pula kita sekali. Malam-malam tidur sondai ni celah ketiak mak. Tuan-tuan, padahal sekolah menengah dah. Tuan-tuan tengok anak kita lah ni macam mana. Tuan-tuan tengok anak-anak kita sekarang ni macam mana. Tuan-tuan tenang tak bila kita tengok anak-anak kita duduk dalam keluarga kita tu. Kita nak sembang dengan dia, dia tak nak. Dia kan mau. Kita cakap sepatah-sepatah, dia jawab. Tuan-tuan, sedih hati kita. Kadang kita nak pergi hantar dekat asrama, tuan-tuan, dia duduk atas kereta tu. Kita tanya dia sepatah-sepatah, dia jawab. Kita dua harap sembanglah sikit. Sekali-sekali mak balik, sekali-sekali balik nak bersembang dengan anak. Nak bersembang-sembang dengan anak. Tuan-tuan, tak. Dia macam tak ada hati dengan kita, tuan-tuan. Boleh tak saya nak minta tutup kipas? Sebab rasa macam dia bunyi kuat sangatlah. Tutup kipas ni ke? Tutup kipas ni. Dua kipas tu boleh tak tutup? Ada belakang ada kipas kan? Ada kan? Ha. Tuan-tuan, jadi subhanallah. Ha. Yang mana yang tak pakai tutup sat. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa tak sama anak-anak kita dulu dengan anak-anak kita sekarang dengan kita dulu-dulu. Dulu mungkin kerisauan mak kita terhadap kita tak sama macam risau kita ni dengan anak-anak kita sekarang ni. Ha? Keluar baru ni saya tengok satu WhatsApp. Tuan-tuan, satu screenshot WhatsApp cerita budak yang ambil SPM atau STPM yang duduk di sekolah asrama penuh. Tuan-tuan, tahu tak? Dia pregnant. Dia duduk di asrama dan dia pregnant. Lepas tu cikgu duduk heran macam mana yang boleh pregnant bila masa yang dia buat. Dia kata, asrama lelaki-lelaki duduk sebelah sana, asrama perempuan duduk sebelah sini. Waktu mana dia buat? Dia kata, dia cerita kat guru dia. Dia kata, waktu balik daripada kelas, keluar pada kelas, tu ada bilik kosong sebelah kelas. Tu tempatnya. Tuan-tuan, risau kita. Mana ni? Kita punya jaga di rumah. Tuan-tuan, alangkah cantiknya kalau Allah bagi dekat kita ni satu ketenangan dengan urusan anak-anak kita. Tuan-tuan faham tak ni? Kita duduk dengan anak-anak kita, tuan-tuan, sibuk dengan Facebook dia, sibuk dengan WhatsApp dia, sibuk dengan handphone dia, gadget dia. Bagi kita nak sembang pun dia tak mau. Ada anak-anak kita sekarang dah sampai boleh tengking-tengking, tinggi-tinggi suara pada mak ayah dia. Kita nak suruh dia basuh pinggan je kot. Dulu mak kita dulu tak payah suruh, tuan-tuan. Dia jeling kita je. Mak dah pandai je angkat pinggan tu basuh. Sekarang anak kita, tuan-tuan, dia jadikan kita ni sebagai hamba dia. Kita dia hamba dia. Tuan-tuan, saya nak pesan kat tuan-tuan.
Tuan-tuan muslimat, kita ni akan membesar dah. Hidup ke depan saya ni alhamdulillah muda-muda lagi, 18, 19. Nanti tua-tua nanti tentu ingat ni ujian Allah bagi ke kita. Nabi SAW sebut akhir zaman, malaikat Jibril tanya dekat Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Nabi kata, mal mas'ul ah bi'asail, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. So, Nabi beritahu, kata Nabi tak tahu kata kiamat tu bila, dan dia tahu kata yang bertanya itu malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril tanya, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Ceritakan kepada aku tentang tanda kiamat. Tanda kiamat Nabi tahu. Nabi kata apa? An talidal amatu rabbataha. Ni beringat elok ni. Nabi kata, apabila seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Akhir zaman, seorang mak lahirkan tuan. Maksudnya kata ulama, waktu tu akhir zaman, anak-anak ni jadi tuan, mak jadi hamba. Mak, anak-anak memperhambakan mak-mak dia. Kita buat benda tu sampai kita tak berasa yang kita sedang melakukan perkara tu. Sekarang ni barang mahal, nak hantar rumah, nak hantar anak-anak pergi dekat apa, dekat pengasuh mahal. Lepas tu buat apa? Panggil mak daripada kampung mai duduk dengan kita. Mak, mai duduk dengan saya lah dekat Glen Mary ni. Daripada duduk di rumah tu, mai duduk kat sini, saya nak tolong bela. Konon bunyinya, saya nak tolong bela. Maknya pun seronok lah, anak aku seorang ni je yang ingat aku ni. Ayah kita pun hantar surat resign untuk siap masjid. Nak mai duduk kat Glen Mary. Kawan-kawan dia semua mai-mai, nak pergi mana ni? Saya ni alhamdulillah lah, anak saya duduk dekat Kuala Lumpur tu, insyaAllah dia panggil saya pergi duduk dengan dia, nak tolong jaga katanya. Walhal kita ada niat di sebaliknya. Tahu apa niat kita? Nak minta dia tolong jaga anak kita. Nak minta dia tolong tengok rumah kita waktu kita tak ada di rumah. Tuan-tuan, mak ayah kita pun mailah duduk dekat rumah kita. Bila duduk kat rumah kita, apa kita buat kat dia? Mak, ni kan mak buat ni. Mak, nanti kan mak tolong basuh baju ni lah. Mak, nanti mak tolong sidai lah. Ayah dekat luar sana tu rumput tinggi, ayah tolong pergi potong lah. Ayah ni dari pagi-pagi, ayah tolong pergi market lah. Ni anak saya tolong pergi hantar dia pergi sekolah lah. Saya pergi sekolah, saya pergi. Ni jaga ni pun semua sebagainya. Ni anak saya nanti balik ke tengah hari nanti tolong masak untuk dia. Tuan-tuan, kita duduk bagi arahan tu kat siapa tu? Tu dia bagi instruction tu kat siapa tu? Tu mak kita. Dia buat, tuan-tuan, dia akan buat sebab dia rasa tu cucu dia. Tapi perasan apa kita tu? Kita duduk menyuruh dia buat kerja. Tuan-tuan, salli Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan pergi hantar dekat pengasuh, 700 bayar seorang, tuan-tuan. Kita bagi baju kita apa, pengasuh tak basuh baju anak kita. Mak kita bukan sekat jaga kita, bukan sekat jaga anak kita, jaga basuh baju anak kita, siap makan untuk anak kita. Pengasuh kita bayar RM700, mak kita bayar apa? 10 sen pun tak bayar. Kalau upah orang tuan-tuan bayar tu dia bekerja. Kalau suruh orang buat kerja tanpa bayaran itu apa? Hamba. Faham tak ni? Bila kita sebut dia marah kat kita. Ustaz tak faham. Dah faham ke tak faham kan? Kita tenggelam dalam fitnah sampai kita tak berasa dah kita duduk dalam fitnah. Faham tak ni tuan? Kita duduk buat satu benda yang kita rasa. Tuan-tuan, orang, tuan-tuan kena ingat. Orang tua-tua ni tuan-tuan, dia sampai certain age, dia tak boleh nak stres. Sampai certain age, umur dia dah 50 lebih, dah 60, dia tak boleh stres dah. Kalau stres lagi, dia akan naik darah lagi, penyakit dia akan main. Dia perlu rehat yang cukup. Dua waktu rehat yang cukup. Yang pertama, tuan-tuan, waktu tengah hari dia kena tidur. Waktu khailullah. Malamnya, tuan-tuan sekalian, selia Adi Syamad, dia kena tidur awal. Pukul 11, pukul 10, tu 10.30 dia kena tidur dah. Baru dia dapat rehat yang cukup. Baru tubuhnya akan segar. Sebab tubuhnya perlu pada kesegaran. Dan Allah jadikan tuan-tuan sampai satu age, satu sampai hak umur dia, kita dah tak boleh beranak dah.
Sebab apa? Sebab waktu tu tubuh kena istirahat. Apa yang menyebabkan letih? Letih kita pasal kita jaga anak. Ingat tuan-tuan? Tidak? Jaga anak kecil-kecil, tidur tak cukup, malam-malam, sekejap budak tu demam, sekejap budak tu tak mau lena, macam-macam. Kita nak kena entertain dia. Tuan-tuan, kita entertain tu akhirnya jadi apa? Kita muda tak apa. Bayangkan mak ayah kita yang dah tua. Tidurnya tak cukup, tengah hari tak dapat rehat. Tuan-tuan sekalian muslimat, apa akan jadi? Akhirnya mak kita dapat sakit, ayah kita dapat sakit. Siapa punya punca? Kita punya punca. Dan sikit pun kita tak rasa bersalah. Faham tak ni? Tuan-tuan, nanti satu hari, tuan-tuan pesan ke anak-anak kita. Bila dia besar, dia ada anak, cukup dah kami bela kamu. Cukup dah mak ayah ni bela kamu waktu kecil. Nanti bila sampai satu age, satu hak umur ni, tuan-tuan nak main duduk kat sini, ni, nak main mengaji ni. Kita ni, jangan cucu mai je. Cucu mai kuliah tak main dah. Faham tak ni? Kalau cucu mai ni, agaklah cucu mai lah ni daripada mana main duduk rumah kita hari ni. Agak mai dah tengah hari ni, ni tengah pagi ni. Tak main dah tuan-tuan, pasal apa? Cucu ada. Salat Syamat. Ustaz, lama tak main palung, tu lah cucu balik. Ha. Lama tak main kuliah, tu lah ni jaga cucu kat kamu. Tuan-tuan sekalian. Bukan waktu dia nak rehat. Dia perlukan kepada rehat. Tuan faham tak? Tuan-tuan, tuan dengar ni elok. Mak ayah kita dulu, dia takkan bagi siapa pun jaga kita. Dulu mak kita, ayah kita miskin. Miskin macam mana pun, makan nasi dengan garam pun, dia takkan suruh mak kita pergi kerja. Sebab tugas mak jaga anak. Betul tak ni? Tuan dia macam tak setuju dengan saya. Ni. Tak setuju, kita tulis surat tu. Saya tak setuju dengan pendapat Ustaz. Kita dulu tuan-tuan kat kampung, kita orang kampung, kita bukan lahir-lahir kat sini. Tuan-tuan, kita tengok macam mana mak kita memang susah jaga kita. Beli roti canai sekeping ya tuan-tuan. Nak makan durian. Durian mahal. Habis beli roti canai. Makan durian dengan roti canai supaya cepat kenyang dan tak minta durian banyak-banyak. Faham tak ni? Dekat kampung tuan-tuan makan durian dengan pulut. Sebab apa? Supaya nak bagi cepat kenyang. Supaya tak makan banyak durian. Sebab tak mampu. Ayah akan beli sebiji durian saja. Makan satu keluarga. Kadang-kadang makan nasi tuan-tuan. Nasi apa lauk pun tak ada. Mak bancuh ayat garam. Bagi makan. Walau macam mana tak ada duit pun, mak kita takkan keluar pergi kerja. Sebab tugas jaga anak ni mak, dia kata. Ayahlah ikhtiar untuk cari kerja. Jual kelapa lah, pergi panjat pokok kelapa lah, pergi masuk bendang lah, ambil upah tanam padi lah apa semua. Dapat sikit-sikit ni, itulah untuk sara keluarga. Mak takkan keluar dan takkan bagi anak orang untuk orang jaga. Anak dia untuk orang jaga. Itu mak kita. Tuan-tuan, nak makan nasi, makan daripada ni tangan dia. Nak makan apa ni, biar dia yang buat, biar dia yang masak. Mak kita pergi belakang rumah tuan-tuan, cabut ubi. Mak kita pergi belakang rumah tuan-tuan, ambil kangkung, ambil sayur. Dia nak masak dengan tangan dia sendiri. Ada dia nak suruh orang, hari ni saya sibuklah tolong masak saya untuk anak saya. Tuan-tuan, kita dulu dekat kampung tak pernah rasa ayah kita naik motor pergi kedai mamak beli makan nasi ayah kita. Sebab dia nak mak kita masak. Apa yang jadi dengan kita dengan mak kita? Kita sangat sayang dekat mak ayah kita. Tuan-tuan perasan tak? Kita balik kampung tuan-tuan. Kalau orang tanya kita sekarang ni, apa masakan yang selalu kita ingat? Kita akan kata apa? Masakan mak. Mana? Walahan mak kita masak, orang lain rasa punya tak sedap. Tapi bagi anak dia ni, itulah yang paling sedap sekali. Setiap orang kita ni, ada jawapan dia. Apa yang kita sedap yang mak kita masak. Tapi cuba tanya anak kita sekarang ni. Apa yang dia suka masak? Apa yang masakan yang dia paling suka sekali? Dia takkan sebut masakan kita. Sebab dia tak pernah makan masakan kita. Tuan-tuan, Rasulullah S.A.W. Faham tak ni? Dia siap boleh jawab tuan-tuan apa yang pengasuh dia masak. Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau kita mati, pengasuh kita mati, pengasuh dia mati, tentu agak siapa yang dia lebih sedih. Sungguh. Momen dia dengan pengasuh, tuan-tuan tahu tak? Ada satu disebut sebagai golden age. Bukan usia kita, tuan-tuan muda lagi, 14 tahun. Ni yang tu, bukan usia emas tu. Ni ada satu golden age untuk anak-anak kita. Umur dia 3, 4, 5 tahun. Umur 3, 4, 5 tahun.
Tuan-tuan, ni usia golden, usia emas. Usia emas maksudnya apa? Waktu ni lah dia akan kenai dan dia akan sayang siapa yang paling rapat dengan dia. Tuan-tuan, umur 1-2 dia bond dia tuan-tuan, dia chemistry bond. Dia lahir-lahir tuan-tuan sekalian, dia akan lekat dengan orang yang melahirkan dia. Susu badan dia, bau badan dia, tuan faham tak ni? Tu anak-anak kita baby-baby kita bagi kat orang lain dia tak mau sebab bau badan tak sama apa semua sebagainya, tak ada chemistry bond tu. Bila usia dia dah masuk umur 3 tahun tuan-tuan, dia dah kenal orang. 2 tahun 3 tahun dia dah kenal orang. Dia kenal orang waktu tu dia akan bond kepada siapa yang rapat dengan dia. Siapa yang jaga dia, siapa yang mandikan dia, siapa yang suap dia. Tuan-tuan 2, 3, 4, 5 tahun siapa yang duk buat urusan tu dengan anak kita? Siapa? Siapa? Pengasuh tuan-tuan, bukan kita. Mana ni? Dia mandikan anak kita pagi-pagi mana kita sempat mandi anak, kita dah angkat-angkat anak kita masuk kereta bawa pergi, anak kita duduk tidur lagi. Sampai-sampai kat pengasuh tuan-tuan sekalian, anak pengasuh kita yang mandikan dia. Sentuh kulit dia ni. Sentuh kulit dia ni. Mandikan anak dia dengan penuh kasih sayang tuan-tuan. Siapa pengasuh dia? Walaupun tak sayang. Tuan-tuan tahu tak sentuhan ni sangat memberi erti kepada kanak-kanak. Faham tak ni? Sebab tu kecil-kecil orang suruh apa? Urut anak. Urutan anak. Urut anak tu tuan-tuan nak create bond. Nak create ikatan. Ayah pegang anak. Nabi SAW suruh cium. Suruh cium. Nabi SAW ambil cucu dan Nabi cium. Orang lain kata, sahabat kata, saya ada 10 anak, tak pernah cium anak saya. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang menyentuh anak kita? Siapa yang menyentuh? Pengasuh dia. Suap. Tuan-tuan, suap makan. Ini sangat penting, suap makan. Tuan-tuan nak dapat keluarga yang sakinah, tuan-tuan belajar suap makan. Bukan setakat suap anak, suap suami, suami suap isteri. Sungguh tuan-tuan. Kita suap-suap ni hari kahwin tu aja. Dia pun buat malu kucing. Malu apa? Sebelum kahwin yang macam lebih daripada tu yang buat. Tuan-tuan, suap. Sungguh. Saya nak ajak satu tip tuan-tuan. Tuan-tuan makan dalam talam. Makan dalam satu pinggan. Anak kita dengan suami kita, semua makan dalam satu pinggan. Ambil pinggan besar sikit, bubuh makanan semua kat dalam tu. Mak suap semua orang. Sekali dengan ayah, sekali dengan anak-anak. Suap. Tuan-tuan tengok kasih sayang tu macam mana. Sungguh tuan-tuan, dia akan bond. Siapa suap anak kita, waktu dia sangat-sangat, waktu dia tengah mencari siapa yang dia nak bond, siapa yang dia duduk sorak dia tu, siapa yang duduk sorak dia? Pengasuh dia. Mandikan dia, suapkan dia, pakaikan baju untuk dia, bedakkan dia. Kita nak balik lagi, kita nak balik. Siapa yang siapkan anak kita? Siapa? Pengasuh kita. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh. Kalau orang yang bercerai, suami isteri bercerai, ada time rotation, ganti, kan? Nak ambil anak. Tuan-tuan, waktu tu, suami dan mak dan ayah ni masing-masing duk curi, duk cari, nak attention kan? Nak curi dia panggil apa? Perhatian anak. Siapa yang pandai jaga, siapa yang bagi lebih perhatian, anak tu akan cenderung kat dia kan? Faham tak ni? Ha. Apa yang mak tu akan buat? Sebelum ayah dia mai, mak dia akan mandikan dia, mak dia akan letak bedak kat dia, sikat rambut dia. Tahu pasal apa? Nak create bond tu supaya jangan duk ingat sangat tu. Macam tu juga ayah tu pun waktu nak hantar balik kat mak dia. Mak tiri. Mak tiri tu pula sikat tu, bagi duit lah apa semua. Tahu pasal apa? Nu supaya ni rapat ke ni. Faham tak ni? Kita lah ni, siapa duk buat kerja tu sebelum hantar kat kita? Siapa buat kerja tu sebelum hantar anak tu kat kita? Ngasuh. Faham tak ni? Patut anak kita tak mau pandang muka kita tuan-tuan. Anak kita bukan nak pandang muka kita. Dia membesar tuan-tuan waktu golden age ni yang dia nak cari siapa yang nak bond kat dia. Siapa yang nak ikat perasaan dengan dia. Bukan kita. Kita tak ada dalam hidup dia waktu tu.
Kita hanya balik sekejap, kita letih, kita marah-marah kat dia. Dia balik, dia nak perhatian tuan-tuan, dia buat panggil macam-macam. Dia baling tu lah, sehari dia tarik ni. Dia nak perhatian daripada kita. Kita sibuk, kita letih. Sampai sebuah tu, apa ni? Apa buat panggil ni? Marah dia. Tuan-tuan, yang tadi dekat rumah sana tu, punya jaga, punya belai. Balik rumah, mak marah. Balik rumah, mak marah. Agak-agak, dia sayang dekat kita. Dah dah tuan-tuan, sampai umur 5 tahun ke atas tuan-tuan, tuan-tuan tak payah duk ajak dia untuk sayang kita. Dia tak mau dah. Sebab habis dah waktu dia tu. Kita lepas waktu tu, tuan-tuan tak boleh dapat balik dah momen tu. Habis dah. We lost. Kita dah kalah. Tuan-tuan, sebab tu anak-anak dia boleh ingat sampai besar-besar tuan-tuan sekalian siapa yang mengasuh dia dulu. Ingat? Tuan-tuan, kalau macam ni keadaan agak-agak kalau kita mati, dia nak menangis tak? Macam mana kita menangis waktu mak kita mati? Dia tak ada apa dengan tuan-tuan, dia tak ada apa. Mak kamu siapa? Itu mak saya. Tapi hati dia bukan duduk dengan kita. Tuan-tuan, hilang. Faham tak ni, Nur Zaman? Patut rumah kita tak ada sakinah. Tak ada mawadah. Tak ada rahmah. Tak ada kasih sayang. Pasal apa? Masing-masing dah sibuk. Dia pun buat kajian tahun 2008. Di Selangor ni. Kajian. Apakah punca sosial yang sangat teruk di kalangan remaja? Keadaan sosial dia sangat meningkat, meningkat makin tinggi, makin tinggi. Tuan-tuan, saya lihat Syed Muhammad. Akhirnya selepas kajian-kajian dibuat, rupa-rupanya punca dia ialah ekonomi negara. Pasal apa punca ekonomi negara? Tuan-tuan, 2008 tuan-tuan perasan tak? 2007 sebelum tu, dia recession. Yang recession. Bila recession, apa yang berlaku? Apa kaitan ekonomi negara dengan keadaan sosial? Masalah sosial. Mak terpaksa kerja. Tu je jawapannya. Bila mak terpaksa kerja, anak-anak dah lost. Tuan-tuan, kita hantar anak dekat pengasuh. Pengasuh jaga anak kita. Tapi sama tak mak jaga anak dengan pengasuh jaga anak? Tak sama tuan. Dia cuma tugas tunai tanggungjawab dia untuk sebenarnya dia bayar. Kita, anak kita buat perangai, kita marah dia. Kita marah dia pasal kita sayang kat dia. Tengok ni. Kita bukan hukum dia sebenarnya. Kita marah kat anak kita tu pasal kita sayang kat dia. Jangan buat lagi mak didik kamu elok. Mak tak mau kamu jadi tak elok nanti. Tapi pengasuh kita tuan-tuan, dia ajak anak kita, bila kita anak kita buat salah, dia akan marah anak kita sebab dia menghukum. Menghukum. Bukan sekadar menghukum. Sampai satu hal, anak kita dia jenis tak mau dengar cakap. Akhirnya dia biar macam tu. Ya? Sebab tu bukan anak dia. Ada pengasuh yang baik macam tu. Tapi tak semua macam tu. Tentu jangan harap dia macam tu pun. Sebab kita bayar dia untuk dia bekerja jaga anak kita aja. Mean time waktu kita tengah bekerja. Faham tak dia macam mana? We lost lah. Kita susah. Kita telah kalah dalam mendidik anak-anak kita. Atas alasan apa? Atas alasan kita kerja. Tuan-tuan, patutlah dia jadi apa yang duk jadi sekarang ni. Ha, nak patah balik, nak ambil balik momen tu tak ada dah tuan-tuan. Kita dah kehilangan momen tu. Kalau tuan-tuan masih ada peluang tu, tuan-tuan, kadang-kadang barat ambil berat lebih benda ni daripada kita. Sebab tu di barat tuan-tuan sekalian dah ada tuan-tuan sekalian dia panggil apa? Soho kan? Small office, house office kan? Tuan-tuan, dia buat tu supaya dekat office ni walaupun dia bekerja di satu jabatan tapi kerjanya di rumah supaya dia boleh jaga anak-anak dia. Tuan-tuan, saya cakap. Pasal apa? Pasal dia tahu kepentingan tu seorang ibu untuk duduk. Tuan-tuan, tak payah suruh ayah untuk buat kerja ni. Ayah memang tak boleh buat kerja ni. Sebab bukan fitrah dia. Lah ni dah ada satu trend pula, mak kerja, ayah duduk jaga rumah. Dia panggil house husband. Kan? Tuan-tuan, jangan bercanggah fitrah. Kalau dia tak kerja sekalipun, suami kita tu tetap dia wajib bagi nafkah kat kita. Suami kita dia tak kerja pun, tetap kewajipan nafkah bukan atas kita pergi kat dia. Tak, takkan berubah. Tetap dia kena bagi nafkah kat kita. Sehingga dalam kitab fiqah, kalau suami itu sakit dan tak mampu untuk bagi nafkah waktu dia sakit, dia berhutang dengan isteri dia.
Dia akan cari untuk dibayar nafkah pada isterinya waktu dia sakit, dan itu dikira sebagai hutang. Unless isteri menghalalkan. Faham tak ni? Tak apa-apa. Kita pandai pergi canggah fitrah. Pergi hantar suami itu, suami, abang tolong jaga anak, biar cek pergi kerja. Betul? Siapa nak bagi nafkah? Tak apa, saya bagi nafkah kat abang. Abang pakai kain batik di rumah, biar saya pakai kain batik. Tuan-tuan, tak apa jadi. Tunggal langgang keluarga. Suami, tuan-tuan, dia boleh jaga anak. Tapi tak sama macam mak jaga anak. Mak Allah bagi, kata perempuan ni, orang perempuan ni, dia bagi, Allah bagi kat dia satu kekuatan yang tak ada orang lelaki-lelaki dapat. Dia punya... subhanallah. Sebab tu saya respect orang perempuan yang kerja, lepas tu jaga rumah, lepas tu jaga anak. Jangan memang letih. Balik tengok perempuan kita, isteri kita balik malam-malam tidur. Tengah-tengah, snore. Lepas tu dia pergi komplain kat orang, tahu tak isteri aku tu tidur malam-malam, kah-kah. Mau tak kah-kah, dia letih, dia penat. Dia kerja lagi, jaga anak lagi. Sebelum kita bangun tidur, dia dah bangun dah. Ayan baju, siapkan baju anak sebagainya. Penat, kita faham, penat. Tuan-tuan, Ustaz Ismat, orang perempuan mampu buat, orang lelaki memang tak boleh buat. Sungguh. Tuan-tuan tahu tak orang lelaki-lelaki ni, jaga anak awal-awal boleh lah, Ustaz. Anak ni, lagi sampai tengah hari, dia tepuk tidur. Tidur lah. Tepuk. Sehari anak tak tidur lagi? Tidur lah. Bunyi kuat. Lepas tu tak mahu tidur lagi, dia boleh baling budak tu bilik lain. Tuan-tuan jangan main-main bapak ni. Faham tak ni? Sebab tu bila tuan-tuan pergi kursus 3-4 hari, tuan-tuan balik tengok pampers anak tu duduk kat lutut budak tu. Jalan mengengkam, mak balik pampers sampai kat bawah dah. Lelaki memang macam tu, dapat macam mana? Allah tak bagi dia fitrah macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Salah satu daripada tuan-tuan sekalian, dia panggil, jatuhnya kehormatan seorang lelaki ni tuan tahu apa dia? Bila dia pergi sidai kain kat belakang rumah. Jangan main-main tu tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Nampak macam tak ada apa. Dia pergi sidai kain belakang rumah, kalau ada kawan lalu pergi ambil gambar tuan-tuan, esok viral tu. Jangan main-main. Tak keluar rumah sebulan. Tuan-tuan, fitrah. Jangan bercanggah dengan fitrah. Kita duduk bercanggah dengan fitrah ni lah tuan-tuan, apa yang akan jadi? Hilang sakinah dalam keluarga. Nak dapat balik susah-susah tuan. Sibuk-sibuk ya. Tapi tuan anak-anak kita, jagalah setakat mana kita mampu tuan-tuan. Yang kedua, apa maksud dengan mawaddah? Mawaddah pula berasal daripada perkataan Arab yang maksudnya ialah kasih sayang. Cinta yang membara dan menggebu. Itu tambah tu sedap tu punya. Mawadah ni apa tu kan? Cinta, kasih sayang. Salih alaihi Muhammad. Bukan sekat cinta yang kasih, cinta yang sentiasa membara dan menggebu. Subhanallah. Jadi mawadah ini ialah satu perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasaan cinta yang menggebu ini kerana hal-hal yang sebabnya boleh daripada aspek kecantikannya atau ketampanan pasangannya atau akhlak pasangannya, kedudukannya sebagainya. Inilah yang akan menzahirkan mawaddah. Ini saja. Sebab tu Islam suruh cari apa? Nabi kata, kalau nak cari orang perempuan nak kahwin, cari yang cantik rupanya. Kalau tak ada, ataupun tengok keturunan dia. Keturunan pun ada efek. Nah, ada kesan. Yang ketiga, atau cari agama dia. Kalau tak ada cantik, tak ada harta, cari yang ada agama dia. Ini paling penting. Sebab rupa boleh hilang tuan. Kan? Waktu baru kahwin, ni macam plastik. Kahwin lama-lama tuan-tuan kena strika dulu. Jangan pandang macam tu.
Kalau dari segi keturunan, boleh ada awal, boleh hilang kemudian. Kalau segi harta, boleh jadi miskin. Tapi kalau agama, dia akan berkekalan sampai bila-bila. Orang yang punya agama, dia akan bagi tenang. Tuan-tuan, bayangkan suami yang ada agama. Macam mana dia layan isteri dia? Suami yang ada agama, dia akan layan isteri dia sesuai dengan kehendak agama dia. Dia tahu dia tak boleh tengking-tengking isteri dia. Kenapa boleh tengking-tengking isteri? Dia kena hormat isteri dia. Selesaimat, dia kena bagi nafkah yang sempurna untuk isteri dia. Nafkah zahir dia, tak kat mana nafkah zahir yang dia boleh bagi. Nafkah batinnya, nafkah batin bukan sekadar seksual saja tuan-tuan. Nafkah batin juga menjaga hati pasangan, itu juga nafkah batin. Mana cakap tuan-tuan sekalian tengking-tengking sebagainya, buat isteri itu macam hamba dalam rumah. Itu bukan suami yang saleh. Isteri pun sama, isteri kalau isteri yang ada agama, dia tahu macam mana nak serve suami dia. Macam mana nak layan suami dia, macam mana nak tunaikan kehendak isteri terhadap yang boleh Allah bagi pahala kat dia dalam kehidupan dia. Maka dengan agama ni, suami isteri akan jadi tenang aja. Dan kekalnya mawaddah tu. Apa reference paling cantik? Reference paling cantik ialah Rasulullah SAW. Tuan tengok macam mana Nabi SAW dengan isteri dia macam mana. Tuan-tuan, bila satu hari Nabi SAW balik tengah hari dah balik nak makan tengah hari. Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, wahai isteriku. Dia panggil isteri dia pun tak panggil nama tuan-tuan. Panggil gelaran. Nah, Nabi SAW waktu kahwin dengan Aisyah tuan-tuan dah 50 lebih dah. Bayar-bayar lagi kita pun. Apa dia panggil kat isteri dia? Panggil Humairah. Humairah ni si pipi merah. Ha ni. Macam bahasa kita ni panggil Anja. Ha? Anja. Sayang. Aling. Ha ni. Kita dulu bawa-bawa kahwin sayang lah. Sayang, sayang. Lama-lama huruf A pun jatuh tinggal yang. Ayang. Lama-lama huruf A pun jatuh dah. Huruf Y pun jatuh dah tinggal. Apa? Huruf Y tinggal yang. Lama-lama huruf Y pun jatuh dah tinggal ang je bunyi. Maham, pak hang bunyi. Ha ni. Maham di mana tu? Pergi kedai lah pak hang. Teruk sungguh. Nabi SAW bahasakan dengan panggilan-panggilan manja. Ha ni. Tapi jangan panggil isteri. Ni panggil, tapi sesuaikanlah panggilan tu dengan isteri kita. Ha ni, ni panggil Humairah, Humairah si pipi merah, pipi merah. Padahal isteri dia tu tuan-tuan tinta 100%. Metallic black. Merah tak mana. Panggillah sesuai, sesuai dengan panggilan. Sayang, panggil manja, panggillah apa-apa. Macam Pak Long seorang ni tuan-tuan. Ha, sampai tua-tua dah. Tua-tua dah. Sekejap-sekejap ayang, sekejap-sekejap anja, sekejap-sekejap. Sampai cucu dia kata apa? Amboi tu, hebat tu. Tua-tua pun duk sayang anja darling lagi ni. Biasalah dia kata. Apa rahsianya dia atuk ni sampai tua-tua dengan nek ni sampai macam ni? Tak ada apa rahsia. Beritahulah kami cucu ni nak belajar. Jangan beritahu kat nek eh. Tak beritahu. Apa dia? Aku lupa nama nek tu apa. Tu yang aku panggil aku suka. Ada ni. Oh lelaki kita tuan-tuan sekalian duk panggil bukan-bukan tuan tanya dia. Nama saya apa? Dia lupa dah apa. Tuan-tuan. Jadi mawaddah ni dia akan berkekal. Mawaddah ni dia akan terzahir dengan sifat fitrah manusia. Fitrah kita, kita suka melihat kepada kecantikan. Dan setiap orang tuan-tuan dia harap pasangan dia lah yang paling cantik di sisi dia. Cantik ni subjektif tuan-tuan. Mana? Dia sangat subjektif. Ada orang dia suka putih. Ha. Apa ni? Bukan putih dia, putih. Ha, ada syadah kat atas tu. Oh, nak beritahu kata putih sesungguh tu. Ada orang dia tak suka putih-putih. Dia suka tall, dark and handsome. Ada. Apa ni? Ada orang dia suka cantik baginya kurus. Ada orang cantik baginya yang berisi. Oh, itu. Kawan saya hari tu kami duduk makan sekali. Reunion lah ni. Geng-geng sekolah-sekolah tu kan. Duduk makan sekali. Tengah-tengah duduk makan tiba-tiba. Dia kata, huyo, huyo, cantiknya. Huyo, huyo. Saya duduk cari siapa cantik sangat ni. Dia cari siapa cantik. Tengok-tengok. Tu, dia kata tu. Dia kata, cantik tak mana.
orang perempuan gemuk tuan-tuan, tapi bagi dia tu sangat cantik. dia sangat subjektif. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, fitrah Allah bagi. Dan macam mana cara nak mengekalkan itu? Sesuaikan dengan keinginan dan sedapnya mata memandang bagi pasangan hidup kita. Tuan-tuan faham tak ni? Usahalah. Kita tuan-tuan duk kira kita, kita tak kira pasangan kita. Kita duk kira kita. Faham tak ni? Pasangan kita dia tak suka isteri dia dah mula tumbuh uban. Sampai satu hari dah buat macam mana, kita aging kan? Uban kita dah mula ada. Tapi suami kita tak suka tengok uban tak. Tuan-tuan warnakanlah. Warnakan dengan inai. Sesuaikan dengan warna. Dia kata, abang suka rambut saya yang warna hijau lah. Pergi cari inai warna hijau kan. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, nak potong rambut isteri, minta izin suami. Ha. Tuan-tuan tahu tak ada hukum tu? Isteri nak potong rambut, kena minta izin suami. Sebab takut nanti dia tak suka rambut kita rambut pendek. Ini balik-balik, cantik tak? Cantik tak? Dia nak kata apa, rambut dah pendek dah. Faham tak, Ustaz? Cantiklah, buat je lah. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, jaga. Nah? Jaga penampilan kita kepada suami. Bukan sekadar isteri jaga penampilan pada suami. Suami pun kena jaga penampilan pada isteri, sama juga. Ini duk kira kita aja. Balik rumah, kita sekalian, suami isteri dia tu, udang, kulit udang kat sini, bawang kat sini, dengan bau belacan apa semua. Faham ni? Lepas tu dia duduk bising. Apalah isteri saya tu, Ustaz. Balik rumah tu bau hangit je, Ustaz. Bau belacannya. Tahu, Ustaz tahu. Saya duduk kena buang pula kulit udang kat pipi ni, Ustaz. Tak puas hati dah. Tu yang saya duduk tengok orang lain tu, Ustaz. Tengok orang lain tu cantik. Isteri saya kau, Ustaz. Bila dia nak keluar rumah, Ustaz. Oh, dia hias, Ustaz. Dia pakai traffic light kat sini, Ustaz. 3 jam ni make up. Ha, nak keluar rumah punya cantik, kat dalam rumah tak cantik, Ustaz. Kita pun tengok dia, abang pun serupa je. Di rumah abang pakai apa? Di rumah Ustaz saya gulung kain pelikat ambil kat sini. Ya. Baju tak pakai, duduk sandak kat depan TV angkat kaki macam tu. Serupa je abang pun. Cuba dua-dua entertain sama-sama tuan-tuan. Isteri kita ada yang dia nak. Sebab tu kalau tuan-tuan nak beli perfume yang suami kita suka bau dia. Bukan yang kita suka bau dia. Faham tak ni? Suami nak beli perfume yang isteri suka bau dia. Sebab kita nak attract one another. Itulah pasangan hidup kita, bukan orang lain. Kita kalau keluar rumah tu, habis botol, esok beli lain. Pasal apa? Nak attract orang untuk tengok. Itu bukan orang untuk kita attract. Yang orang untuk kita attract ialah orang yang duduk di rumah kita, tu suami kita. Faham tak ni? Mawaddah ni akan muncul, kasih sayang ni akan muncul bila kita apa? Bila kita usaha untuk pertahankan mawaddah tu. Sebab dia akan drop, sebab fitrahnya akan hilang bila benda yang dia suka tengok tu makin hilang. Tuan faham tak ni? Kita makin tua tuan-tuan, kita makin cuba create something new dalam keluarga kita supaya kita sentiasa freshen up. Tuan faham tak ni? Jangan duduk dalam norm saja, duduk dalam norma saja. Sebab tu kadang-kadang Allah buat apa kita tuan-tuan? Allah bagi kat kita ni ada isu dalam rumah. Isu ni tuan-tuan, yang pertama dia mematangkan, yang kedua dia menambah kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan tengok laki bini kaki bergaduh, kerja bergaduh je. Asal bergaduh je mengandung. Asal bergaduh je. Anaknya ramai. Kita kata apa? Ni bergaduh banyak tapi anak pun ramai. Dia kata, tak tahulah lepas bergaduh aja dia jadi sayang. Lepas bergaduh dia sayang. Kadang-kadang dia ada benda yang spark dalam hidup kita tu, dia akan generate balik kasih sayang. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, dia tak ada color. Hidup ni tuan-tuan dia kena ada color in life. Dia kata ada up and down, ada cemburu sikit, ada apa semua sikit sebagainya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia nak create kasih sayang. Dia nak refresh balik mawaddah tu yang asalnya sebelum waktu kita kahwin tu dah ada dah. Kekalkan mawaddah tu sampai bila-bila. Kena pandailah. Sekali-sekali pi honeymoon. Kita makin ada anak tuan-tuan sekalian, kita sibuk dengan anak. Orang lelaki sama macam orang perempuan, masing-masing nak perhatian. Lelaki kita ni tuan-tuan nampak je garang, misal macam tu kan. Tapi tuan-tuan dalam hatinya penuh dengan taman.
Dia nak orang pujuk dia, dia nak orang macam tu lah suami kita, walaupun misal dia tu macam panglima, panglima apa tu tuan sekalian, panglima hitam lah. Faham tak ni? Tapi dia nak kasih sayang tu, dia nak orang pujuk dia, dia nak orang sembang lembut, dan tak ada orang lain nak sembang lembut dengan dia tuan-tuan melainkan kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jangan salahkan siapa-siapa bila masing-masing mencari pasangan luar. Sama aja, suami pun sama, isteri pun sama. Kalau tambah sekarang ni kan, orang lelaki-lelaki, orang perempuan pun satu hal. Dekat ofis, dah ada third party. Ada orang ketiga. Tak apa siapa? A good listener. Dia kan buat apa? Dengar. Dia nampak muram yang ni ada apa? Tak ada apa. Cuba cerita sikit. Cerita. Dan kat rumah tu, suami saya tu. Apa siapa? Ish, kalau saya lah, saya tak buat macam tu. Nampak? Ni, syaitan lah tu. Tu syaitan yang kerja. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ada orang kes reunion grup sekolah dulu, cerai. Bercerai pada usianya 47 tahun. Anak dah masuk universiti dah. Pasal apa bercerai? Pasal berjumpa balik crush zaman sekolah dulu. Ni. Dia kata apa? Sekarang ni duduk mana? Oh, duduk kerja kat sini. Oh, masya-Allah. Saya dulu sebenarnya I have crush on you. Lelaki-lelaki tu kata kat dia. Dia kata apa? Lah, kenapa tak cakap? I pun almost have crush on you. Tentang. Lepas tu mula sembang hal keluarga. Bila sembang hal keluarga, ada tak nak cerita yang baik-baik? Eh, keluarga saya baguslah, suami saya ni sangat caring lah. Suami. Tak ada lah tuan-tuan. Dia akan cari loophole dekat dalam keluarga dia. Suami saya macam ni, ada kelemahan saya suami macam ni apa semua. Lelaki tu akan cakap apa? Takkan dia nak kata, saya lebih teruk pada tu. Tak, dia akan cakap apa? Kalau saya tak buat macam tu. Macam ni. Akhirnya apa akan jadi? Cerai, tuan-tuan. Cerai. Sebab tu, sebelum dia luahkan perasaannya kepada orang lain, biar kita be a good listener. Alhamdulillah. Dia kadang-kadang dia balik letih, ada isu dekat ofis. Tuan-tuan cuba dengar. Kita selalu cakap apa? Bila suami kita nak cakap ataupun isteri kita nak cakap sesuatu, kita cakap apa? Letih lah dengar. Penat. Siap-siap benda sama, Settle lah sendiri. Lepas tu dia cari orang lain, dia nak cerita. Kadang-kadang tak perlu untuk menyelesaikan masalah dia, tuan-tuan. Just be a good listener. Dengar je, dengar. Dengar. Sambil tuan-tuan dengar, sambil tuan-tuan tengok TV. Buat tak tahu. Ya. Sekejap dia tanya apa? Abang faham dah ni? Faham. Cuba ulang balik. Dia nak dengar ya, tuan-tuan. Dia nak orang dengar saja. Tuan-tuan, ini yang akan pertahankan mawaddah. Faham tak, Syed Mat? Baik, tuan-tuan sekalian, salli ala Syed Muhammad. Dia sebut, keluarga yang mawaddah tentunya akan memunculkan keinginan yang positif terhadap pasangannya. Kita boleh melihat, keluarga yang tidak ada mawaddah tentu tidak akan saling memberikan dokongan, hambar, dan membuat rumah tangga seperti sepi. Pertelingkahan dalam rumah tangga boleh terjadi sekiranya mawaddah tidak ada dalam keluarga, masing-masing pasangan akan mencari cinta orang lain. Ni, hambar dalam rumah tu, plain aja. Tuan-tuan boleh bayang tak balik rumah setiap hari ulang rutin yang sama? Jemur tuan-tuan. Kan? Balik rumah ulang rutin sama, balik rumah ulang rutin sama. Jemur kita. Kita pun jemur, suami kita pun jemur. Cuba ambil satu momen, kita pergi bercuti. Cuti suami isteri ni tanpa anak-anak. Balik tu macam pergi tempat honeymoon dulu. Mana ni? Kahwin dah 30 tahun lah. Anak pun dah besar dah, dapat cucu dah seorang. Tuan-tuan, cuba pergi balik. Pergi honeymoon balik, cuti balik. Tuan-tuan, saya semak. Refresh balik. Nak create balik mawaddah. Tuan-tuan. Apakah maksud rahmah? Kita pun tiga apa? 11. InsyaAllah. Apakah maksud rahmah? Rahmah pula berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud pengampunan. Salih ala Syed Muhammad. Rahmat, kasih sayang, rezeki dan kurniaan Allah. Rahmat terbesar
sudah tentu berasal daripada Allah yang diberikan kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap, melainkan muncul kerana proses adanya saling memerlukan, saling menutupi kekurangan, saling memahami dan memberikan pengertian. Rahmah dalam keluarga adalah kerana proses dan kesabaran suami isteri dalam membina rumah tangganya. Dengan proses itu yang penuh dengan kesabaran, kurnia yakni rahmah itu akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam rumah tangga. Tuan-tuan nak mengundang rahmah, tuan-tuan salah satunya jaga aib pasangan. Jaga aib. Orang yang paling mengetahui tentang keaiban pasangan dia siapa? Isteri dia. Suami dia. Kan? Kalau isteri cerita aib suami, orang akan kata apa? Tahu tak siapa yang cerita? Bukan orang lain. Isteri dia sendiri cerita. Maksudnya dia lebih mengukuhkan. Faham tak? Ada benda tuan-tuan kita boleh cerita sama-sama suami sama isteri. Ada benda kita tak cerita. Bukan tak cerita tu sebab kita nak menyembunyikan sesuatu, tetapi nak menjaga keharmonian. Waktu kita tengah kemuncak cinta, cerita semua. Tapi nanti bila sampai satu had, dia gunakan cerita kita tu untuk memburukkan kita. Nampak faham tak ni? Waktu baru nikah tengah honeymoon, duduk kat Pulau Langkawi tepi pantai, mak ni tengah duduk pegang tangan malam honeymoon tu. You dulu kan sebelum you jumpa I, you kawan dengan siapa? Suami yang boyfriend tu, yang suami tu kata apa? Tak ada siapa-siapa, you seorang je. Betul ke ni? Betul. Tak cek tengok Facebook I. Lepas tu girlfriend pula, you sebelum you girlfriend, sebelum you, you kawan dengan I yang kita kahwin ni, you kawan dengan siapa? Satu, dua, tiga. Yang officialnya lima, yang tak officialnya dua, yang almost almost ada satu. Tentuan. Lepas tu you nak kenal siapa? Tu tengok tu dekat dalam Facebook tu ada nama-nama sekian-sekian-sekian. Ha, tu lah, tu lah dulu tu crush kita lah tu dulu ni. Tuan-tuan, waktu tu dia boleh terima tau. Tapi satu hari, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia akan hilang percaya kat kita. Kadang-kadang benda-benda yang tak perlu cerita, tak payah cerita lah. Sekadar nak menjaga kehormatan, keharmonian dalam rumah tangga. Jagalah hati orang sama, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita bercakap macam kita tak rasa apa. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, dia sedang mengguris perasaan orang tu. Kita tak apa, walaupun dia cover balik, dia kata walaupun lima orang yang official dengan I sebelum kahwin dulu, tapi kan I choose you aja. Dia try nak cover balik, nak punchline lah tu. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak, lepas jadi isu dengan kita, lima orang ni akan keluar balik. Faham tak ni? Ada benda boleh cerita, ada benda tambah-tambah benda yang peristiwa hitam dalam hidup kita. Kita pernah melakukan kesilapan waktu kita dulu. Ada dulu waktu kita silap, waktu kita jahiliah, lalu kita buat benda tak baik sebagainya. Jangan cerita. Jangan cerita. Faham tak kita bersama? Sebab benda tu akan jadi isu yang besar kemudian. Jaga. Ni cara nak mengundang rahmah. Ha ni. Bila kita tuan-tuan, bukan dengan maksud kita nak menyembunyikan. Tak. Silap kita, kita dah minta ampun pada Allah. Sebab tu kita kahwin dengan dia. Kita tahu dia orang baik, kita tahu dia boleh bimbing kita. Daripada yang lain-lain ada cuba nak merosakkan kita, ada macam-macam duk buatkan kita dulu ni. Tak, tinggal itu semua ni. Pilih yang ni sebab yang ni duk rasa macam dia boleh bimbing kita. Sudahlah, tak payah duk ingat dah. Taubat pada Allah, ya Allah aku dah silap dulu aku buat. Aku taubat pada Allah, aku nak tinggal dah. Dia aku milih seorang ni harap dia boleh bimbing aku. Maka jangan cerita apa aib yang kita buat dulu ni. Faham tak ni? Tuan silap saya cakap pun nanti subhanallah tuan dalam hidup kita jangan bercakap perkara-perkara yang akan mengguris, yang boleh mengguris. Ada benda yang suami kita suka dengar, ada benda yang kita suami kita tak suka dengar. Jangan sebut. Ada benda yang isteri kita suka dengar, ada benda isteri kita tak suka dengar. Jangan sebut. Isteri kita dia pantang sebut nikah dua, pantang. Tapi yang tu dia nak sebut sangat. Tuan silap saya. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab
sakit hati dia, kadang-kadang dia respons. Kita rasa macam, oh sonok bila dia respons. Tuan-tuan, tapi dia sedang memendam dalam hati dia. Suami isteri, dia tak suka dengar tentang cerita cerita tentang ex-boyfriend, ex-girlfriend suami dia dulu. Tak mau dengar. Jangan cerita. Jangan buat keluar pun. Sebab apa? Sebab dia akan jadi satu isu yang sangat besar. Tuan-tuan, cuba faham perasaan. Sebab tu Nabi kata apa? Kataballah, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Ihsan ni apa? Letak diri kita di tempat orang tu. Tuan-tuan, kita hanya akan bercakap benda yang menyakitkan hati orang bila kita benci dia. Tidak ni? Kita benci, semua benda kita keluar. Cakap kadang-kadang tu, cakap tu bukan benda kita nak cakap pun, benda tu bukan dia buat pun, tapi kita sebut kat sebut tak apa siapa, sebab kita nak sakit ni. Pasal apa nak sakit kan tidak? Sebab kita benci kat dia waktu tu, kita bergaduh. Tapi waktu tengah berkasih sayang, jangan bercakap benda yang dia tak suka. Seolah macam kita benci kat dia. Kau faham tak ni? Ini yang akan membina yang disebut sebagai mengundang rahmah di sisi Allah. Baik, ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang pertama, terdapat cinta, kasih sayang dan rasa saling memiliki yang terjaga di antara satu sama dan yang lain. Yang pertama tuan-tuan, karakter dia apa ni? Wujud rasa cinta, kasih sayang dan saling memiliki. Cinta ni bukan tunggu sebut tuan-tuan. Cinta ni bukan tunggu sebut. Ada orang dia suka sebut. Tapi jenis lelaki kita memang tak sebut ya tuan. Ni. Kalau dia sebut tu ada tu buang tebiak ke apa? Nak mati ke apa? Tuan. Dia memang dia tak sebut punya orang lelaki kadang-kadang. Tapi dia akan terzahir dengan perbuatan. Dia care, dia ambil berat. Dia kisah tentang kita. Kita sakit demam dia, susah hati. Ada tanda dah, tu tanda cinta. Walaupun dia tak sebut. Orang perempuan dengan orang yang dia sayang mungkin dia suka express kan. Kalau dia belum lagi dia tak, dia jual mahal sikit, dia jual mahal sikit. Tapi lepas dia sayang kat seorang tu, tak ada orang lain dah, yang tu lah saingan dia. Dan dia suka menyebutkan sayang. Memang Nabi SAW suruh bagi tahu, ceritakan kepada orang yang kamu kasih. Cerita, Nabi suruh cakap, bagi tahu. Memang Nabi suruh. Tuan-tuan, siapa? Ada orang dia boleh sebut, ada orang dia tak boleh sebut. Dia tak reti nak sebut. Faham tak ni? Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, apakah tanda karakter rumah tangga yang ada sakinah, mawaddah, warahmah ni? Dia terdapat ketenangan dan ketenteraman yang terjaga. Bukan konflik atau mengarah kepada penceraian. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ni tuan-tuan, dia tenang, tenteram. Jarang-jarang sekali berlaku sehingga duk nampak cenderung nak bercerai aja. Konflik ni selalu timbul ni bukan. Konflik ni tuan-tuan dalam keluarga dia mesti ada. Dalam rumah tangga dia mesti akan ada. Itulah kehidupan kita tuan-tuan. Takkan ada satu keluarga yang sentiasa tenang aja, tenang aja. Takkan ada, mustahil ada. Piramli buat lagu kan, sedangkan lidah lagi tergigit apa pula suara, tak pandai nyanyi. Tentang saya macam lidah lagi tergigit apa lagi suami isteri. Mesti akan ada hiccups. Mesti akan ada silap dalam kehidupan kita. Tentang sekalian. Tapi tak, keluarga yang ada sakinah, mawadah, rahmah ni tak akan jadi bila berlaku satu konflik cerai lah. Anda faham tak ni? Ada orang tuan-tuan sekalian tengok bila kahwinnya, asyik-syik, cerailah air ni. Isteri tu duk ulang sebut tu ya tuan-tuan, jangan. Isteri boleh tak minta cerai? Ini saya nak tanya, Muslimat. Dulu pergi kursus kahwin kan? Ada zaman kita mana ada kursus kahwin dulu. Ini orang baru-baru ni ada lah. Boleh tak isteri minta cerai? Boleh. Sebab benda tu diharuskan pada syarak. Kalau layak untuk dia diceraikan. Suami itu meninggalkannya tanpa nafkah. Suami tidak menunaikan nafkah. Suami berlaku zalim pada dia. Suami yang diuji, suami yang ada sakit
yang tak dapat untuk memenuhi nafkah dia. Suami sakit tuan ada? Ada? Boleh? Suami yang dipenjarakan untuk berapa lama? Ada, ada, ada benda-benda yang dia boleh minta fasakh, dia boleh minta cerai. Boleh? Boleh? Salah tak nak? Tapi Nabi sebut, kalau isteri minta cerai, gegak arasy. Ni yang mana? Suami yang baik. Dia yang tak baik. Dia ada isu dia. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan tahu tak? Ada suami-suami dayus. Tahu suami dayus? Suami dayus ni tak boleh cium bau syurga. Tak boleh cium syurga. Bukan masuk syurga. Cium bau syurga pun tak boleh. Apa suami dayus ni apa? Suami dayus ni tuan-tuan, suami yang redha atas kemaksiatan isteri dan anak-anak dia. Isteri anak dia buat maksiat, dia redha. Redha macam mana? Kadang-kadang kita suruh. You, I balik dengan kawan ofis ya? Dengan siapa? Kawan ofis? Lagi perempuan? Lagi Din tu, takkan you tak kenal? Oh kenal, okey. Boleh tak orang lelaki, orang perempuan duduk satu kenderaan, satu kereta berdua? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Salihullah Syamad tuan-tuan. Tak, suami suruh. You, I balik lambat sikit ni boleh tak? Ya nak? Nak pergi tengok wayang. Dengan siapa? Dengan kawan ofis. Siapa? Nah, kawan ofis saya tu, Din tu takkan tak kenal. Oh kenal, okey. Redha suami dia, isteri dia untuk pinik kenderaan, untuk pergi tengok wayang dengan orang. Dan dia tak rasa apa. Tuan-tuan, jaga-jaga. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tuan-tuan sekalian, salihat sahabat. Kata, tunang lama tak main, beritahu kat anak dia. Tunang lama tak main, hari tu gaduh sikit mak. Oh, ya ke? Panggillah main. Sekarang ni okey dah ke? Okey dah, alhamdulillah. Okey. Itu bila dia nak main ni? Ha, esok dia nak main, kami nak pergi tengok wayang sama. Ha, okey, tak apa. Betul mainlah budak tu, pergi kat rumah dia. Ha, nanti balik awal lah, jangan balik lambat sangat. Okey, naik RZ pun pergi tengok wayang dua-dua orang. Ayah bagi, boleh tak? Tak boleh, maksiat. Dia belum berkahwin lagi, itu bukan hak dia lagi. Tentang masalah Allah Syed Muhammad. Faham tak ni? Ha, tu. Inilah yang duk lead macam-macam masalah dalam rumah tangga. Akhirnya, suami ada orang lain, isteri ada orang lain. Saya jumpa satu kes, tuan-tuan tahu tak? Mereka buat mutual understanding, suami isteri ni. Ada mutual understanding, ada family, dia ada anak-anak dia. Isteri kata kat suami, you, I ada boyfriend I dan you tak boleh disturb. Boyfriend kata, suami kata apa? I ada girlfriend I. Dan you tak boleh nak kacau my privacy. Your privacy, my privacy. Habis kita tak bercerai. Kita tak boleh bercerai sebab kita ada anak-anak. Tuan-tuan, ada. Ni di sini, di, bukan di sini. Ni di tempat kita ni lah. Tuan-tuan, saya cakap. Mutual understanding. Pasal apa? Hilang rahmah, hilang berkah. Tuan-tuan, tu jaga elok. Baik, salih Allah Syamah. Yang ketiga, keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan dan ketulusan dalam peranan yang diberikan masing-masing anggota keluarga. Baik peranan daripada suami sebagai ketua rumah tangga, isteri sebagai ibu juga yang mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah daripada Allah untuk diberikan pendidikan yang baik. Masing-masing tunai peranan dengan ikhlas, bukan sebab apa-apa. Tuan-tuan, kullukum ra'in, Allah Nabi SAW sebut. Setiap pada kita ni ra'in ni apa? Setiap daripada kita ni ketua. Setiap daripada kita ni orang yang diberi amanah. Dia panggil apa? Lebih kurang ketua lah. Nah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Suami, amanah dia apa? Isteri anak-anak dia untuk dia jaga dengan baik. Isteri kena jaga anak-anak suami dan harta suami. Faham ni? Lepas tu tuan-tuan tahu tak? Ada satu
hukum dalam rumah tangga yang jarang kita buat. Mana pun serupa. Tahu apa dia? Jarang kita nak minta izin bila orang mai rumah kita, suami kita tak ada. Faham tak ni? Sepatutnya kalau ada orang nak masuk rumah kita waktu suami kita tak ada, apa kita kena buat? Minta izin, tuan-tuan. Jangan main-main. Walaupun yang nak masuk tu di kalangan orang yang kita kenal dan suami kita kenal. Assalamualaikum bang. Salam. Ni ada orang nak masuk, ada orang nak main rumah ni. Siapa? Sepupu, sepupu kita. Boleh tak nak masuk rumah? Tak boleh. Abang jangan macam tu. Tak boleh. Tak mau. Tahu tak pasal apa? Kadang-kadang ada benda dalam rumah dia yang dia tak mau orang tengok. Maruah dia. Tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang rumah kita ni bukan terjaga sangat kadang-kadang. Faham tak ni? Toilet kita berlumut je. Faham tak ni? Baju berlongguk-longguk je. Suami kita ni sampai satu had dia pasrah atau pasrah? Mula-mula dia tegak-tegak juga. Mula-mula tegak. Saya tak mau macam ni. Tolonglah bersihkan rumah ni. Tolonglah kemaskan masa ni. I penat you tahu tak? Kita jawab dia. I penat tahu tak? Okay, tak apa. Sekali lagi dia balik sekali lagi. Tolonglah clearkan dia ni. Kawan-kawan nak main ni. You, I penat lah. Okay. Lama-lama tu dia tak tegak lah. Dia tak tegak lah. Tapi macam tu. Tapi setiap hari dia balik kan. Macam tu lah. Dia hilang mood dia. Tapi bila orang nak main rumah, dia mesti nak tunjuk rumah dia bersih. Sebab tu impression orang tuan-tuan sekalian, nak tengok rumah tu bersih ataupun tidak, pergi tengok toilet dia. Masuk toilet tengok, bersih toilet, insyaAllah orang ni orang bersih. Kalau masuk toilet dengan tunggang langgang, dengan apa semua, dengan yang cuci tandas pun duduk tergantung kat depan pintu. Dengan tu apa semua dengan apa, ya Allah, tuan-tuan sekalian. Orang kata dia ni, ya subhanallah. Faham tak ni? Ada benda kadang-kadang dia tak mau orang tengok. Sebab tu dia tak bagi orang masuk. Sebab tu Islam ajar nak suruh orang masuk rumah. Nak orang masuk rumah minta izin suami dulu. Suami kata okey? Okey. Suami kata jangan masuk. Tak boleh bagi masuk. Tu hak dia. Faham tak ni? Tuan-tuan nak ambil harta suami. Ada orang mai minta sedekah sikit. Ya? Nak ambil harta suami untuk pergi sedekah. Minta izin dia. Ya bang, ni nak minta sikit ni. Ada orang minta sedekah ni. Boleh tu? Atas tu ada RM5 saya nak bagi dia, boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak bagi duit kita sendiri, tak payah minta izin dia. Ada kita simpan duit kita, harta kita, kita sendiri. Ada nafkah yang suami kita bagi, yang kita simpan. Ada duit kerja, gaji kita yang kita dapat. Hak kita. Yang tu tak payah minta izin suami, boleh bagi. Faham tak ni? Ha, tu amanah. Kalau semua benda ni jadi macam tu tuan, elok aja rumah tangga kita. Yang keempat, kecintaan yang mengarahkan kepada cinta ilahi dan nilai agama. Cinta itu sebab Nuh harap cinta Allah kat dia. Dan cinta itu atas nilai agama, bukan kecintaan terhadap makhluk ataupun hawa nafsu semata-mata. Dia cinta kat isteri dia, cinta kat anak-anak pasal Allah, kerana Allah. Apa tanda dia? Dia nak isteri dia masuk syurga sama dengan dia. Itu baru cinta. Bukan sekat dunia. Sampai akhirat nak bawa isteri itu masuk syurga. Itu baru dunia. Itu baru cinta. Ini isteri tak semayang, biar pilih kat dia. Isteri tak tutup aurat, biar pilih kat dia. Bahkan dia suka pula isteri dia tak pakai tudung. Kata, you pakai tudung nampak macam ustazah lah. I tak suka lah. You kalau I tak pakai tudung, you blond-blond rambut tu. Itu I suka. Tentang suruh isteri dia keluar tak pakai tudung. Dendam. Isteri dia pula pergi keluar pakai, tak pakai tudung. Pasal apa tak pakai tudung ni? Suami saya tak pergi saya pakai tudung. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, La ta'ati bima'siyati khalq. Tidak ada ketaatan atas kemaksiatan kepada al-khalq, kepada Allah. Kalau suami kita suruh kita buat benda yang bercanggah dengan apa yang Allah larang, tak syarat untuk taat. Sebab perintah Allah lebih utama daripada perintah suami. Faham tak ni? Jangan guna alasan tu. Faham tak maksudnya? Baik. Yang keenam, jauh daripada ketidakkepercayaan, kecurigaan dan perasaan was-was antara pasangan. Buang rasa tak percaya, curiga
was-was. Pantang suami balik je, cek handphone dia. Pantang suami balik je, cek handphone. Curiga sentiasa. Faham tak ni? Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Orang lelaki-lelaki, kalau buat macam tu, dia buat sungguh. Percaya kat dia. Ni yang percaya kat you tau. Jangan buat satu tau. Orang perempuan ni jangan pergi hilang percaya je. Dah hilang percaya habis dah. Tak percaya dah sampai bila-bila. Lepas tu ada orang tanya kat dia, Ustaz, nak kahwin seorang lagi boleh Ustaz? Boleh eh? Kahwin lah. Tapi boleh tak Ustaz kalau saya nak kahwin lagi, saya tak beritahu kat isteri saya, saya kahwin dulu. Lepas tu nanti, malam nanti saya beritahu lah. Jangan buat macam tu. Saya pesan jangan buat itu. Tak pasal apa. Sekali orang perempuan hilang percaya, dia takkan percaya dah bila-bila. Betul tak? Kalau nak kahwin, minta dia elok. Tapi confirm dia tak bagi Ustaz. Han try dah lagi. Tak try lagi Ustaz. Try lah dulu. Ustaz, tak ni Ustaz. Ustaz, Ustaz saya boleh makan ubat kuat Ustaz. Ada jual. Ustaz ubat berani tak ada lagi. Ubat berani tak ada. Tuan-tuan Rasulullah. Misai panglima hitam pun. Balik rumah misai turun je kucing pun. Nyau ni. Tak takut kat isteri. Lepas tu nak kahwin seorang lagi. Macam mana? Apa ni? Salah semak tuan-tuan. Jangan buat sesuatu yang akan menghilangkan kepercayaan. Isteri pun sama, suami pun sama. Kalau ada benda yang kita kena transparent, bagi tahu elok-elok. Bagitahu elok-elok. Jangan sembunyi. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Sehagi sekali dia berjumpa benda yang tak patut, akhirnya hilang percaya, susah nak recover balik. Tuan-tuan, tapi jangan sentiasa curiga. Kalau dia kata apa dia tak buat, tuan-tuan pegang elok-elok, tak buat hidup tuan-tuan akan jadi tenang. Tak, saya tak buat, percayalah kat saya. Tuan-tuan pegang yang tu je, pegang tu. Tapi Ustaz kod dia buat, kod tak payah. Sebab gelisah tuan-tuan, duduk rumah gelisah dia buat kan, dia tak buat kan, dia buat, sakit dia buat. Tuan-tuan, akhirnya kita sakit macam tu je. Dia kata tak buat, sudahlah tak buat, pegang tu elok-elok, kata dia tak buat, sudah. Faham tak ni? Kemudian, saya ada satu undang-undang dalam keluarga saya. Handphone privacy. Saya tak cek handphone isteri saya pun tak cek handphone saya. Tak pasal apa? Sebab saya tak mahu nanti ada sangka yang tak baik. Kadang-kadang tengok tambah saya tuan-tuan sekalian, tengah malam orang duk mesej dia buat macam mana? Ada siapa tapi dia sebab nombor handphone saya. Subhanallah. Pukul 1 pagi dia telefon lagi, Ustaz, ni nak mandi wajib macam mana? Tak jam kita tuan-tuan. Ni bukan kira time lah Ustaz Lena ke Ustaz tak apa ke. Pukul 11 malam, pukul 12 malam, telefon duk bunyi, mesej duk call, apa, mesej duk masuk apa sebagainya. Tapi bayang tak kalau isteri tu duk curiga apa jadi ni? Siapalah mesej tu, siapalah mesej tu pula, siapa mesej lah. Akhirnya apa ni? Dia pergi check phone lagi. Tengok ada perempuan pula mesej, Ustaz apa khabar? Ustaz dia buat apa? Tak pasal-pasal aku kena. Yang dia pun tak kenal siapa. Orang nak mesej kita nak buat macam mana? Bukan dia duk alang. Kalau dia duk sakit, dia akan timbul prasangka. Lebih baik saya pesan kat isteri saya, tak payah check handphone saya. Percaya kat saya tak akan buat. Kalau saya nak buat, saya beritahu. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, Muhammad. Isteri pun sama. Saya tak pernah cek phone isteri saya. Kecuali isteri saya, abang tolong telefon tu, Ustaz. Saya pergi ambil telefon dia, saya telefon. Nak cuk, nak duduk saja, nak cek handphone dia, cek WhatsApp tak? Tak ada kerja, tuan-tuan. Akhirnya hanya akan menyebabkan mengundang apa? Mengundang prasangka banyak dan akhirnya menyebabkan kerosakan rumah tangga. Faham tak? Baik, Masya Allah, Muhammad. Yang keenam, mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan dan saling menghancurkan antara satu sama yang lain. Isteri tengok ibadat suami macam mana, suami tengok ibadat isteri macam mana, masing-masing tegur. Kalau suami tengok ibadat isteri tak sempurna, tolong perbetulkan. Isteri tengok ibadat suami tak sempurna, tolong tegurkan, dan suami kena berlapang dada, berdapang dada untuk menerima teguran suami, teguran seorang isteri. Ini sampai tak boleh tegur langsung, abang semayang abang. Hang sibuk apa? Kalau hang tak semayang, dia kata kat isteri dah. Kalau hang tak semayang, aku tanggung dosa. Tapi aku tak semayang, hang sibuk apa? Dia marah kat kita. Akhirnya telefon, Ustaz, nak buat channel suami saya ni Ustaz. Bibik dia. Tegur dah lagi kak, tegur dah Ustaz. Tegur dah, sudahlah, cukup lah. Sagi lebih-lebih lagi, susah pula, bergaduh pula. Kak dah tegur dah kan? Dah tegur dah Ustaz. Dah suruh dah, dah ajak dah semayang dah Ustaz. Dia tak mau. Apalah, baby lah. Kak semayang aja. Ustaz, suami saya Ustaz. Ustaz, dia ada girlfriend lain Ustaz. Saya tak puas hati Ustaz. Kalau dia mampu tak puas juga Ustaz. Ni saya pun dia tak mampu Ustaz. Ni nak kahwin lain pula ni ada apa semua. Ustaz, awak dia seorang je. Dia ingat dia boleh seorang je. Dia ada girlfriend Ustaz. Saya pun ada boyfriend lah Ustaz. Ingat saya ni lekeh sangat kah? Ni, 5 orang duk tunggu queue Ustaz. Isi borang tunggu nak approve ya. Saya kata, kak, kalau kak buat, kak sama je macam suami kak.
Apa differentnya? Kalau suami kak buat, dia zalim kat kak, kak dapat pahala, dia dapat dosa. Lain ni kak dah dapat pahala aja. Tapi kalau kak buat sama macam suami kak, kak dapat dosa. Pahala tadi Allah angkat, suami kak pula dapat pahala. Nak ke? Sama aja kak. Itu zat, sabar, redha. Doa elok-elok. Nasihat. Tak boleh makan nasihat, Ustaz. Memanglah orang tengah bercinta dengan nasihat, tuan-tuan. Dia kalau tengah dilamun cinta, semuanya semuanya indah belaka, kentut tu pun wangi, tuan. Macam kita dulu ah. Ha? Bau-bau kahwin lu kentut. Bunyi, bau strawberry lah. Baru. Lah ni bunyi sikit, apa ni? Apa ni macam apa, tuan-tuan, macam itulah. Orang tengah bercinta, semua betul, semua cantik belaka. Pasal apa? Syaitan bagi cantik je kehidupannya. Tuan-tuan, demikianlah berapa lagi tuan-tuan sekalian salih Allah S.W.T. yang disebutkan sebagai tanda-tanda, mudah-mudahan sikit tu menjadi manfaat. InsyaAllah, ni ada beberapa soalan yang saya nak clear sebelum ke sebelah ni. Yang pertama, apa yang perlu suami atau isteri lakukan jika ada masalah? Kebanyakannya akan rujuk pada sahabat, adik-beradik atau saudara mara. Pendapat mereka boleh diterima pakai atau kita perlu refer pada orang yang bertauliah seperti mediator, kaunselor atau syariah kaunsel, iaitu seorang yang lebih arif dan tidak berpihak pada mana-mana. Baik, tuan-tuan, soalan ni bagus. Ingat, kalau ada apa-apa berlaku dalam rumah tangga, elakkan daripada bercakap kepada orang yang tak boleh nak menolong keluarga kita. Ni pergi bulan Facebook. Awak dia ingat dia seorang je baik. Kita tahulah kita ni siapa. Cerita dalam Facebook. Bila cerita kat Facebook, tahu tak kawan-kawan semua kat bawah tu. Memang semua lelaki-lelaki mah macam tu. Lelaki aku seorang je baik. Ha, semua orang duk komen. Semua komen yang positif kat dia. Akhirnya apa akan jadi? Dia punya semangat, akhirnya dia berpisah daripada keluarga dia. Bila dia dah bercerai, dia jadi ibu tunggal, kawan-kawan dia seorang pun siapa tak support dia. Betul tak ni? Jangan pergi cerita kepada orang yang tak boleh selesaikan masalah kita. Pergi cerita dekat mak kita, cerita dekat ayah kita, pergi cerita dekat apa-apa tuan-tuan sekalian, mak saudara kita. Maklum tahu tak suami saya ni? Tahu dia buat apa? Saya suruh dia ayam baju je kan? Takkan ayam baju pun tak boleh kot. Kawan lain tu, kawan saya kat pejabat saya tu. Tahu tak? Suami dia tu ayam semua baju keluarga semua suami dia ayam. Tahu tak? Ni suami saya ni nak suruh ayam baju sikit pun tak mau. Suruh masak pun tak mau. Mingki pun tak boleh masak. Teruk sungguh suami saya ni. Cerita kat maklong dia. Maklong dia kata apa? Aku beritahu dah. Dulu hang yang nak sangat kat dia. Tu Dr. Rosdi tu kan. Tentu sekalian. Tahu tak? Sekejap lagi maklum ni pergi cerita ke orang lain pula. Entah tak tu, nak dia tu. Entah tak dia tu tu. Suami dia tu macam mana. Lepas tu sekejap maklum ni, apa ni kawan tu pula pergi cerita ke orang tu pula. Entah tak siapa ni. So cerita, kita ni, suami isteri tu dah bergaduh siap ya. Sekejap ya. Tidak ni? Gaduh. Tutup pintu suami kita tu. Keluar rumah, gam, tutup pintu. Start motor belah pergi kedai mamak. Kita pula masuk dalam bilik, tutup pintu, gam. Stand dekat tilam tu, kaki buat macam tu. Standard drama. Mana ni? Sagi dia duduk kat kedai dia berkata, silap aku marah-marah kat suami isteri aku tadi ni. Abang roti canai telur 2 biji, isteri saya suka. Abang teh tarik satu, bagi manis melampau sikit, isteri saya suka. Dia balik tuan-tuan bagi kat isteri dia, nah lah ni roti telur ni lah apa semua. Abang tu memang lah. Untuk kata kau orang ni. Dah lah minta maaf lah. Tak maaf. Dah lah ambil pokong. Tak bagi pokong. Senyak lah tuan-tuan. Itulah saya duk kata lah yang kali jangan lah. Tuan macam tu baiklah tuan-tuan. Sat je. Suami isteri bergaduh ni sekejap ya tuan-tuan. Tapi yang duk bercakap tu. Bercakap tu. Tidak ni. Bila nak berhenti tu. Tak berhenti dah tuan-tuan. Macam mana kita nak tutup tu. Mulut-mulut orang bercakap tu. Larat kita nak telefon. Maklum saya dah okey dah dengan suami saya. Oh iya ke? Lepas maklum tadi cakap dengan siapa? Cakap dengan Pak Long. Tadi Pak Long saya dah okey dengan suami saya. Pak Long tadi cakap dengan siapa? Oh saya cakap dengan tu. Tok penghulu kampung tu. Main nombor telefon. Telefon Pak Long. Jenuh lah tuan-tuan. Ada keluarga yang sampai mati pak saudara dia tak bercakap dengan suaminya. Kes, satu kes yang isteri ni bercerita kat keluarga tu. Faham tak ni? Macam mana nak cover? Habis nak bercakap dengan siapa yang tak tersebut? Tu mengumpat tu. Tu mengumpat. Habis nak cakap dengan siapa yang tak dikira sebagai mengumpat? Pergi jumpa dengan orang yang boleh selesaikan masalah dia. Siapa? Hakim, Qadhi. Jumpa Qadhi. Qadhi, Ustaz,
Saya nak mengadu tentang suami saya, Ustaz. Suami saya, dia dah beberapa bulan dia tak balik, Ustaz. Lepas tu, nafkah dia tak pergi. Ha. Lepas tu, Tok Qadhi tu kata apa? Ni duk main mengumpat suami kat sini, Ustaz, apa? Tok Qadhi tu bukan mengumpat. Dia tak. Kita pergi jumpa dia untuk menyelesaikan masalah. Dan dia orang berkelayakan untuk menyelesaikan masalah kita. Itulah tempat yang boleh kita pergi. Kadang-kadang kita tanya ustaz. Orang yang alim. Ustaz, ni kes saya ni macam mana saya nak buat apa semua? Ustaz tu kan kata apa? Oh, kalau kes macam ni, macam ni. Tapi Islam ajak apa? Dengar kedua pihak. Boleh tak saya nak jumpa suami? Kadang-kadang dengar sebelah pihak, dia cerita baiklah tentang dia, takkan nak cerita buruk dia. Saya ni malas masak. Saya ni suka macam ni, tengkin suami. Kalau suami saya cakap, saya lebih tinggi. Mana dia cakap macam tu? Dia akan cakap, suami saya tu teruk. Sayalah yang paling baik sekalian dunia. Tak ada orang yang paling baik lebih daripada saya lagi. Itu standard lah tuan-tuan. Maka, orang yang ada authority, dia akan dengar kepada kedua pihak. Faham tak ni tuan? Yang kedua, jika suami mempunyai masalah di luar rumah, contoh kerja atau masalah lain, bagaimana dia perlu mengawal diri supaya tidak marah, lepaskan pada isteri ataupun anak-anak? Ni agama. Nabi SAW sebut, la taghdab. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi Rasulullah, ausini ya Rasulullah, nasihatkan aku Rasulullah. Rasulullah kata, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan kamu marah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ada benda yang mengganggu fikiran kita. Jangan lepaskan pada isteri dan anak-anak. Tuan-tuan, jangan lepas pada isteri dan anak-anak. Seorang lelaki, dia panas baran, dia panas baran. Dia marah, 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 dia panas baran. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dia pergi jumpa ayah dia. Ayah, macam mana saya nak ubatkan panas baran saya ni? Ayah dia kata apa? Setiap kali kamu marah, kamu pergi dekat belakang rumah, kamu ambil paku, kamu hempaskan kemarahan kamu pada paku tu. Dia pun setiap kali dia marah, dia ambil paku tu. Pam, 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 pam. Bila dia reda, dia pergi cabut paku tu. Lepas tu dia pergi paku lagi paku. Setiap lama-lama, kemarahan dia makin reda, makin reda, makin reda. Dia hilang terus marah dia. Dia pergi jumpa ayah dia. Ayah, 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 saya dah alhamdulillah dah lega dah. Ayah kata, apa kamu buat apa? Ayah suruh hari tu pergi lepaskan kemarahan kat paku tu kat belakang. Jom kita pergi tengok, dia kata. Pergi tengok dekat dinding tu berlubang lubang tu. Berlubang lubang. Mana pakunya? Dah lega, cabutlah paku tu. Alhamdulillah. Kamu dah reda kemarahan. Tapi kamu tengok ni lubang-lubang kat dinding. Itulah hati-hati orang yang kamu marah. Faham tak ni? Kita boleh reda kemarahan kita, tuan-tuan. Tapi hati orang yang kena marah tu, tuan-tuan, dia akan terguris. Mungkin boleh bawa sampai ke mati dia. Tu ingat tu, lelok. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, kata. Bila saya minta kebenaran nak ke kuliah, suami tak menggalakkan. Tapi, tidak secara lisan. Cuma dengan body language. Oh. Mungkinkah saya selalu salah sangka? Tapi saya rasa ragu tentang keikhlasannya. Soalan saya, adakah saya berdosa? Bagaimana untuk meminta kebenaran untuk datang kuliah? Apa saja benda, tuan-tuan, nilaian kita hanya pada zahir perkataan. Itu nilaian kita. Faham tak, Ustaz? Ini kata, Ustaz, abang, saya nak pergi kuliah, abang. Okey. Abang ni bagi, tak bagi ni? Okey lah, orang kata okey, okey lah. Macam tak ikhlas je. Okey, aku tak pergi, pergilah. Abang tu ikhlas ke tak ni? Okey ke tak okey ni? Pergilah. Abang, ikhlas ke tak ni? Tanya-tanya apa, dia kata okey, pergi sudah lah. Sebab nilaian kita hanya pada zahir saja. Misal salam sebut, salam selamat, Nabi kata apa? Allahumma salli ala selamat, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tuddi zakah fa idza fa'alu dhalika asmu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah taala. Faham? Mangguk je, faham je. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah daripada aku nyawa mereka dan harta benda mereka. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, serah balik pada Allah. Nabi SAW suruh kita judge ni berdasarkan apa yang kita tengoknya. Apa dalam hati dia, kita tak tahu. Dan kita tak disuruh untuk berhukum dengan apa yang ada dalam hati manusia. Faham tak ni? Cuma kalau tuan-tuan rasa macam dia tak puas hati, tuan-tuan tanya dekat dia, abang benar-benar abang bagi ataupun tidak. Dia kata, aku tak bagi, tak yakin. Dia berkewajipan untuk mengajar kita hukum-hukum dalam agama, fardu ain. Suami kita wajib ajak kita fardu ain. Kalau dia tak mampu ajak, dia wajib untuk suruh orang lain mengajak kita fardu ain. Faham tak ni? Kalau dia tak mampu mengajak dan tak suruh orang lain ajak, waktu tu dia berdosa. Dia berdosa. Siapa tanggung dosa? Dia yang menanggung dosa. Faham tak ni?
Tapi tak melepaskan kewajipan kita untuk kita minta izin pada dia untuk kita pergi belajar sebagainya. Yang kedua, ibu saya menolak untuk dijaga oleh saya. Macam-macam alasan dia beri. Soalan saya, adakah saya anak derhaka? Tuan-tuan, dia nak jaga mak dia. Mak dia tak mau. Biasalah orang tua tak mau tinggal kampung. Orang tua ni jangan main-main, tuan-tuan sekalian. Nak suruh dia tinggal kampung dia. Sagi ayam aku siapa nak bagi makan? Macamlah dia duk bagi makan ayam dia tiap-tiap hari. Ayam tu pun tak, tuan-tuan sekalian. Sagi siapalah nak jaga rumah. Memang macam tu. Kadang rumah dia kecil je kat kampung tu. Tapi dia tak mau pergi sebab dia tak mau. Dia sayang nak tinggal rumah dia tu. Tuan-tuan, anak derhaka nilaian dia ialah apabila dia mengabaikan mak dia. Bukan dengan maksud dia tak mau nak jaga mak dia. Tapi dia nak jaga mak dia. Tapi mak dia yang tak mau untuk dia jaga. Tuan-tuan faham tak ni? Faham tak? Tolonglah mak, mailah saya jaga. Sungguh ikhlas-ikhlas ni saya nak jaga. Tak apalah, tak maulah. Aku nak duduk rumah. Tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita boleh buat? Tak semestinya kita dia duduk dengan kita untuk kita jaga. Kita boleh hantar dengan kemampuan sikit kita ada, kita kumpang-kumpang, kumpul-kumpul duit, hantar maid untuk tolong jaga ke. Faham tak ni? Sekali-sekali nak berbebankan rumah tangga mak kita tu, apa kita buat? Kita panggil maid untuk pergi clean up the house. Bersihkan rumah seminggu sekali ke, sebulan sekali ke. Kita bayarlah upah dia, mak tak payah duduk sibuk-sibuk sangat, bagi ni maid tolong jaga, bersihkan rumah. Tuan-tuan, kadang-kadang dia tak perlukan duit kita. Tuan-tuan jangan duduk rasa macam mak kita nak sangat duit kita tu. Dia nak tengok muka kita. Dia rindu kat kita, tuan-tuan tahu tak? Anak-anak kita, mak kita rindu kat kita macam kita duduk rindu kat anak-anak kita. Dia nak kita tengok dia. Dia mai jumpa dia, nak sembang dengan kita. Lepas tu baliklah sekali-sekala. Balik sekali-sekala. Bukan duduk hantar duit saja, balik tengok mak. Jumpa mak. Sembang dengan mak. Duduk, spend time dengan dia untuk sembang. Dia nak luah cerita, dengar je tuan-tuan. Dan saya pesan, bila duduk dekat mak, tolong tak handphone kat tepi. Tak handphone kat tepi. Macam mana kita tak suka bila anak kita cakap dengan dia duduk tengok handphone. Macam tu mak kita tak suka. Cuma dia tak pandai bercakap. Dia tahu dah kita besar. Tuan-tuan, dia tak akan panggil kita balik. Sebab dia tahu dia akan menyusahkan kita. Baliklah, mak dah jumpa. Dia tahu kita ni sibuk, kita apa. Dia tahu. Dia tak mau susahkan kita. Cuma kita lah ambil perhatian sikit. Kita baliklah, pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia. Mak kita, tuan-tuan sekalian macam mana. Jadi, insyaAllah jawapan ni tuan-tuan, dia mudah-mudahan tak termasuk dalam kategori anak derhaka sebab bukan niat dia untuk mengabaikan mak dia. Soalan berikutnya, berdosakah seorang isteri meminta cerai daripada suami yang tidak memberi nafkah tetapi telah berkahwin lain? Kalau suami dia tak menunaikan nafkah dia yang wajib atas diri dia, maka dia berhak untuk meminta cerai pada meminta untuk minta cerai. Salih Azim Ahmad, tuan-tuan, pi mengadu apa yang suami dia buat kepada qadhi sebab dia tak menunaikan tanggungjawab dia. Faham tak ni tuan-tuan sekalian? Pi. Itu hak dia. Itu hak dia. Daripada duduk seorang-seorang dia panggil gantung tak bertali. Baik pi dekat mahkamah tuan-tuan sekalian, kemudian pi apply minta supaya dia diceraikan. Sebab suami dia tidak menunaikan tanggungjawab. Itu hak dia. Boleh? Boleh. Berdosa tak? Tak berdosa. Pasal suami dia tak menunaikan hak dia. Itu hak dia untuk dia dapat daripada suami dia. Faham tak ni? Dan biasanya mahkamah akan panggil untuk kaunseling. Beritahu kat suami, suami kena tunaikan tanggungjawab apa semua. Tak semestinya end up dengan penceraian. Mungkin akhirnya suami itu berjanji untuk tunaikan tanggungjawab dan dia akan kembali aman sebagainya. Wallahu'alam. Faham tak ni? Itu. InsyaAllah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah. Saya minta maaf lambat terlajak 6 minit. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Saya harap-harap apa yang kita kongsi ini jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat bagi kita semua insyaAllah. Di luar sana ni ada buku saya insyaAllah. Amalan mengangkat darjat ni susun amal daripada bangun tidur sampai tidur balik. Tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai panduan harian. Dan yang paling cantik kalau ada kawan-kawan kita yang nak pergi haji, tuan-tuan beli dan hadiahkan buku ni. Supaya dia pada kat sana boleh buat amal. Amal dengan amalan-amalan tu dan kita boleh tumpang pahala dia insyaAllah. Dan dekat luar sana juga kita buat kutipan wakaf untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Kompleks Islam Darul Faizin, pondok moden yang kita menyediakan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar tahfiz. Warga emas pun ada pra-tahfiz, pelajar-pelajar ramailah kat dalam tu. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita dunia hingga akhirat insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa ketika aku qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.